Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minasang, terima kasih kerana sudi datang ke rakaman ulangan untuk kursus Bahasa dan Budaya Jepun siri kedua untuk tahun 2022. Hari itu dah buat tapi ramai tak dapat masuk, tak berkesempatan. Kita rakam semula dah hari itu, kita lupa nak rakam kan. Hari ini kita rakam insyaAllah, nanti kita letakkan dekat YouTube. Okey, baiklah, seperti biasa, sebelum kita mulakan kelas kita, bagi yang Muslim, mari kita baca, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Surah Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Minasan, o genki desu ka? Cuba jawab. O genki desu ka? Hai, genki desu. Genki desu. Minasan, danjiki desu ka? Danjiki shite masu ka? Semua berpuasa ke? Hai. Soalan cuma mas. Danjiki. Hai, hai, danjiki shite imasu. Maksudnya, saya sedang berpuasa danjiki. Ramadan danjiki. Danjiki shite masu, ne? Boleh, ya? Okay. Untuk kursus Bahasa dan Budaya Jepun kali kedua ni ada sikit lagi pertambahan kotoba dan sebagainya dan aisatsu ya kita kenalkan. Okey, baiklah, saya teruskan kepada perkongsian slide. Okey, untuk hari ini kita belajar aisatsu to des dewa arimasen. Maksudnya kita akan belajar greetings, ucapan harian dan nani nani des ataupun nani-nani dewa arimasen. Tok tu dan. Ya. Aisatsu to nani-nani des dewa arimasen. Maksudnya greetings dan pattern ayat nani-nani des dewa arimasen. Okey. Biasalah sebelum biasanya sebelum saya teruskan dengan kelas bahasa Jepun, saya mulakan dengan perkongsian budaya Jepun, ya. Ini ofuro dan onsen, ya. Yeah? Ofuro dan onsen. Minasang pernah dengar ofuro dengan onsen? Minasang? Ye. Yeah. Ye, yeah, tak pernah dengar, ya. Yeah? Umisang. Yang lain pernah dengar ofuro dengan onsen? Ye. Yeah. Tak, kalau tak silap, kalau tak silap saya, kalau tak silap saya, Hanisang pernah pergi Jepun, eh? Jepun ke Korea? Pernah je. Pernah pergi Jepun. Tak dengar lah Hanisang. Moshi-moshi. Pernah dengar. Eh, pernah pergi. Pernah pergi, pernah dengar Jepun ke pernah pergi? Pernah pergi, sorry. Pernah pergi Jepun ke Korea? Jepun. Tahun bila tu? 2018 kot. Dah lama lah. Berapa lama pergi? Kejap je, seminggu je. Oh, you trip lah, trip? Trip lah, holiday. Macam mana? Lima hari tu sampai sekarang teringat tak kenangan terindahnya? Sampai sekarang, rasa nak pergi lagi. Ya, yeah, itu baru 5 hari, belum 5 bulan, belum 5 tahun kan? Itu pun masa tu saya pergi Osaka saja. Ya, yeah, dan masa tu ada tak rasa macam alamak jauh bezanya dengan kita dari segi terutamanya dari segi kebersihan semua. Bukan kata negara kita bagus, kita dah cukup bagus Malaysia. Cuma kita tengok Jepun tu mungkin maju ke depan sikit lah. Betul lah? Jadi banyak. Jadi kalau 5 hari tu pun dah boleh memberikan kita semangat untuk kita berubah, untuk kita ni. Tadi kalau lama kan? Kat situ lah. Jadi kita cuba jadi warga yang terbaik, kita ikut mana yang baik. Sebenarnya kalau kita ikutkan dalam agama kita pun memang mengajar benda yang baik kan, kebersihan dan sebagainya. Jadi kita ambil balik hikmah yang hilang tu, kita perkasakan kita punya bangsa kita, negara kita, ya, masyarakat kita insyaAllah dengan budaya yang lebih baik. Okey, ofuro dan onsen ni memang salah satu budaya Jepun, ya, budaya mandi mereka. Kalau Minasang, hampir semua rumah di Jepun, orang Jepun, sekejap ya, sekejap. Hampir semua rumah di Jepun, ya, ada ofuro, bathtub, ya, dekat dia punya bilik mandi tu, atau ada gambar tu, ofuro. Dan ofuro ni, biasanya orang Jepun masuk mandi waktu lewat petang lah. Bermula pukul 7 petang, mungkin sampai pukul 9 malam lah. Mereka berendam, ya. Okey, sebelum masuk ofuro tu, air panas tu mereka dah siapkan dengan suhu 40 darjah lebih kurang, ya. 40 degree. Ya, 40 degree dia panaskan, dia tutup, atas saja dia penutup, ya, dia penutup. Contoh kalau ahli keluarga tu ada 3 orang, 4 orang, mereka akan masuk bergilir-gilir. Maknanya air tu takkan dibuang, dia recycle. Recycle. Kalau dekat negara barat, bathtub tu dia orang mandi air sabun kan, betul lah? Dia orang isi air air sabun, aje pun tak, dia air panas. Dia tutup. Kalau rumah dia canggih tu, dekat dapur dia punya remote.
Ha, isi dia semua canggih sikit lah. Nanti saya tunjuk kalau, Tali tolong ingatkan saya. Ingatkan saya, mak angkat saya punya apa video ada saya tunjukkan ya. Okay, kemudian, kalau empat orang ahli keluarga contoh ya. Contoh kalau Hanisang ada adik-beradik dengan mak ya. Hanisang masuk dulu, mungkin adik, kakak. Last kali nanti mak. Kenapa mesti mak? Banyakkan mak lah. Mak tu yang akan cuci lah, dia akan buang air tu, dia flush, bersih. Cuma overall ni dia ada budaya dia. Sebelum merendam dalam air panas, pastikan mandi bersih dulu. Kat tepi tu nampak tak tu? Ada shower. Kena shower bersih dulu. Batak tu tutup ya. Nak kekal suhu dia tutup. Kita shower dulu, mandi bersih dulu. Mandi bersih semua. Dah mandi bersih semua sekali. Kemudian dah gosok semua. Baru kita masuk perlahan-perlahan. Masuk. Dia tak boleh terus masuk. Terkejut dari kita. Sebab panas ya. Dia hangat. Masuk sikit-sikit, sikit-sikit, sikit-sikit. Tapi kalau budaya Jepun kena bogel. Kena bogel. Kita ni Melayu ni, kita Islam kan ada aurat kan. Kita tutuplah ikut mana yang diajarkan oleh Islam. Tapi kalau sorang-sorang dalam bilik air tu terpulanglah ikut cara masing-masing. Sebelum bolehnya tutup aurat lah. Bukan tutup aurat maksudnya pakailah alas kan. Okey, berendam. Dan masa tu berendam duduk diam eh. Duduk diam berendam lebih kurang antara suhu 20 ke 30 minit. Saya pernah test ya dekat 30 minit, tak boleh lebih 30 minit ya, boleh rasa nak pingsan ya sebab dia hangat. Tapi memang rasa dia sedap sangat-sangat. Memang rasa sedap sangat-sangat. Lepas saya dah berendam tu kita pakai baju yukata, kita tidur. Nikmat tidur tu ya Allah, sangat sedap tidur. Sangat nyenyak, very deep. Sebab tu kadang-kadang saya fikir kenapa orang Jepun ni dia kuat bekerja ya. Dia kuat bekerja, dia bangun pukul 4 pagi, 5 pagi, dia berlari, dia berjalan. Dia orang majoriti pergi sesi kereta api jalan kaki tau. Sejauh 2 km, 1 km boleh jalan kaki kan, laju jalannya. Berjalan kaki ke sana ke sini, naik kenderaan awam. Mungkin antaranya saya pada pemakanan adalah budaya mereka berendam air panas. Berendam air panas ya, sebab memang kualiti tidur tu jadi sedap, lebih sedap. Cuma tak boleh berendam lama sangat lah, 20 ke 30 minit. Untuk lelaki pun bahaya ya. Yang boleh masak nanti. Okey, kemudian itu kalau di rumah lah, overall kecil dia, itu biasanya air panas yang memang bukan semula jadilah, memang kita panaskan air itu. Dan satu lagi kalau dekat tempat terbuka public area, contoh kat hotel-hotel, dekat kawasan pusat rekreasi, dekat tempat main ski, dipanggil onsen. Kolam air panas. Yang tu kebanyakannya daripada punca air mata ni lah secara semula jadilah, dia panas ya. Ramai-ramai. Yang itu lebih besar lah. Ya, lebih besar. Kawasan tertutup. Lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Tapi budaya Jepun macam tu lah. Masuk dalam keadaan hadaka. Bogel. Bogel. Dan diorang memang dah biasa. Sebab tu saya letak bulan tu. Bulan ke saya letak ke bumi. Saya letak gambar tutup ya. Bogel. Apa ni, memang budaya Jepun daripada kecil macam tu. Sebab tu mereka tak ada rasa macam segan ke malu ke apa. Memang budaya mereka. Kita tak adalah kalau macam Minasang masuk, diorang tengok Minasang, dia scan Minasang atas bawah tengok ke apa. Tak ada. Dia tak ada. Dia buat hal dia sendiri. Tapi kita ni yang orang Malaysia, yang orang Islam ni, janganlah buat macam tu. Janganlah bogel. Tak tergamak kan. Kita pakai alas. Tak urat. Saya pernah masuk berapa kali lah. Dan ada yang saya masuk, biasanya saya masuk time Jepun tak adalah kita masuk kan. Sebab orang Jepun ni kalau kita pakai pakaian masuk, kadang dia orang bising lah. Bukan bising lah, macam yelah, macam takut kita, mungkin bagi mereka kita bawa pakaian ni masuk takut kotor lah, mencemari ke, wallahualam. Macam swimming trunk lah. Kalau kita masuk dalam mandi, kalau kita tak pakai swimming trunk yang betul, kita pakai baju t-shirt biasa, kadang kena keluar kan. Dia tak bagi kan. Dia punya orang kata apa, adat dia lah kan kat situ. Tapi kalau Minasang, kita as a Muslim masuk nak rasa berendam tu, kalau boleh masuk yang time Japanese tak adalah, dan pakailah alas. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Kan? Okay, boleh ya. Itu onsen. Dan kalau kawasan yang terbuka, dia ada juga kawasan terbuka di mana terbuka, air panas, dia tak ada bumbung. Bila musim salji turun, kita pula rasa panas bawah. Atas sejuk, bawah panas. Saya pernah rasa. Itu roteng. Roteng ya. Ada juga. Biasanya kalau main salji ya, waktu musim winter, kalau kat hotel tu ada package onsen. Memang ada onsen selalunya. Sama ada onsen saat ada semula jadi ataupun daripada air panas. Kena rasa lah. Minasang kalau pergi Jepun tak rasa, memang mungkin bagi saya rugi sikit lah. Hanisang pernah rasa tak mandi onsen? Tak pernah. Masa tu pergi bulan berapa? Bulan Sakura. Bulan 4. Tak berdengar lah. Dia perlahan sikit. Macam mana? Musim Sakura. Musim Sakura, musim sejuk. Kalau mandi onsen sedap tu. Tapi dekat hotel tu ada overall? Ada.
Ada mandi overall. Kita tak biasa kan? Kita tak biasa kan? Tak biasa. Lepas tu masa mandi tu rasa sejuk sangat kan? Tak tahan kan? Nak ambil wuduk gigil. Dekat Jepun, kalau saya pergi Jepun ya, Hanisang sama kita cerita lah pengalaman ya. Boleh ya, kita cerita pengalaman. Saya kalau pergi luar negara lah, Jepun ke Arab Saudi ke mana ke, biasanya saya bawa ni apa, spray. Spray sebab okay, macam negara Islam, Arab Saudi, Indonesia semua tak ada masalah. Kita nak solat wuduk apa tu, nak ambil wuduk, nak solat. Kalau negara Jepun ni, kata tempat nak solat ni ada, tapi kadang-kadang kat bandar-bandar susah nak cari, tak sempat. Jadi kita nak solat pun susah nak cari paip kadang-kadang kan. Bawa spray, konsep ambil wuduk kan, senang sikit kita berjalan-jalan kan. Jadi kalau musim sejuk tadi yang Hani pergi, Hani Sang pergi musim sakura tu, saya boleh bayangkan tu nak ambil wuduk punyalah sejuk menggigil kan Hani Sang kan. Betul. Malam menggeletak. Lepas tu kalau tak pakai lotion nanti kulit boleh kering kan. Silap di bulan bibir boleh pecah, perut kan. Sebab itulah kalau pergi negara empat musim ni, musim sejuk memang kita ni kena kental sikit. Kalau nak pergi yang seronok, kalau nak pergi yang tak ada cabaran sangat, musim panas lah. Sama macam Malaysia suhu dia, lebih kurang. Itu pengalaman tadi ya. Minasang yang lain pun dah pernah pergi kan? Kalau belum, cuba pasang satu hasrat. Nak cuba pergi Jepun nanti tengok macam mana negara dia. Tapi kalau boleh, utamakan dulu pergi umrah dengan haji lah. Ya? Okey. Seterusnya, kita kongsi silap. Ini silap saya tu lah. Itu saya tengah-tengah tu. Itu Sarai Sensei. Ini tak silap saya tahun 2018. Sakura, yang saya tu, saya dekat Ryokang. Satu lagi ya, Hani Sang dengan orang lain ya. Kalau pergi Jepun, saya lebih galakkan cuba tidur dekat Ryokang, Japanese style hotel. Japanese style hotel ni macam saya punya tu lah. Tidur kat lantai, alas tikar tatami, ada tingkap tu, macam cerita Doraemon kan. Tengok tu apa, Nobita tidur kat bilik dengan Doraemon kan. Cuba tengok, macam mana cerita, perasan tak Hani Sang? Macam mana cerita Doraemon, macam tu lah dia punya keadaan, kampung dia, rumah dia lebih kurang kan? Lebih kurang kat situ. Comel dia kan? Tu, kan seronok cerita Doraemon tu kan? Ang, 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 totemo daisuki Doraemon. Tu, tatami ya, dia bau-bau jerami padi sedap juga. Tu saya baru lepas mandi onsen masa tu, pakai yukata. Yukata ni pakaian tradisional lah, kalau tebal sikit dipanggil kimono. Kalau dia nipis sikit dipanggil yukata. Masa tu tuang air teh, minum, tidur memang sangat sedap. Kalau seharian bekerja, lepas kita mandi onsen, tidur memang walaupun dapat 3-4 jam pun dah seronok sangat. Itulah kalau sebab itulah apa kata cuba beli apa tu water heater kat rumah kan, mandi panas tu pasal tidur. Memang sedap insyaAllah. Kalau nak cuba berendam, kalau kita berendam panas nanti bil mahal, betul lah. Kita ni budaya kita tak ada budaya mandi apa berendam air panas. Kalau kita amalkan, saya takut bila kita melambung naik ya. Sebab okey, kita teruskan. Okey, tajuk kebersihan tandas dan lain-lain. Okey, ni kebersihan tandas ni yang atasnya kalau kita sambil tengok, yang atas tu yang ada tuala warna oren tu, itu tandas di rumah mak angkat saya. Tandas di rumah mak angkat saya iaitu Haruyama Yoshinobu dengan Haruyama Hisae Sang dekat Tochigi Ken. Saya ambil, tengok canggih ya, tandas diorang ya. Siap letak tangan lagi. Lepas tu nak cuci, lepas dah selesai nak beristinja ya. Dia punya, dia tak ada pilih air tapi semua ada tembak bawah tu ya. Dia ada macam automatic, guna remote. Nampak dekat dinding tu ada remote. Air panas ke air sejuk, lepas tu nak cebok macam mana cara, nak macam ni, nak macam ni, depan belakang semua. Dan kalau yang canggih sikit ya, dia ada pengering lagi. Kita bangun dah selesai, punya dah canggih. Bukan air tak ada, air ada, tapi dia letak tempat yang sepatutnya. Kalau kita ni, kita memang kena ada air lah kan, sebab istinja guna air ni antara yang terbaik kan. Tapi kadang-kadang kita baru masuk kan, tak semualah, segelintir pada kita kan, baru masuk toilet tak apa-apa kita dah main air. Lama buka air lama-lama. Kadang saya tanya student ya, kenapa mesti buka air lama? Tak nak, saya tak nak bagi bunyi-bunyi dengar. Kan dah membazir kat situ kan, membazir. Boleh sunat ya, kita masuk ke tandas sebelum kita mulakan buang air besar ke apa. Kita sunatlah basuh sikit-sikit, takut orang sebelum tu guna tak betul, ada najis kan. Tapi bukan bermakna kita pasang sampai 10 minit, 20 minit membazir kan kat situ. Jadi kita tengoklah mana boleh baik. Sebab satu lagi, tandas Jepun ni dia bersih ya. Mereka masuk, kalau ada percikan najis ke apa, dia orang akan lap balik. Macam mana masuk balik. Betul tak Hani Sang? Airport dia bersih kan Hani Sang kan? Betul. Kan? Bersih. Maksudnya mereka sebenarnya kan Hani Sang, seperti kita, kita pun dididik oleh ahli keluarga kan. Jepun ni pendidikan moral dia, dotoku, saya ni tak boleh kena aircon sebenarnya. Jadi apa,
Sejuk. Tekak rasa ni. Okey. Pendidikan moral mereka, dotoku mereka dididik daripada keluarga lagi, daripada rumah. Barulah disambut oleh sekolah. Sekolah sambut apa yang diajar di rumah. Dia ada kait, apa kata, berterusan, pendidikan berterusan. Dididik sekian-sekian ke sekolah. Akhirnya, bila mereka belajar, dah habis belajar kat universiti ke apa, mereka bawa didikan tu kuat. Sebab tu orang ni pun kuat. Kemana-mana mereka membawa identiti yang baik. Dari segi kebersihan, bukan tak ada je pun yang tidak baik, yang jahat ada. Tapi kadar jenayah ni sangat rendah. Mereka ke mana-mana mereka bawa. Sebab itulah orang Jepun ni, sebab dia ada integriti, dia ada sifat suku kebersihan, dia tak boleh nampak sampah ke apa, dia kutip. Sebab tengok, kalau dia tonton pertandingan bola sepak ke apa kat stadium, tak adalah apa kata, dia nak menunjuk ke apa, tak, memang dia orang macam tu. Habis game dia kutip sampah. Sama ada sampah dia ke sampah orang, dia akan kutip sekali. Kita yang tak biasa tengok, wah, orang Jepun macam ni. Tengok betapa mudahnya mereka menjadi duta kecil terbaik untuk negara mereka. Mereka buat tu dah budaya mereka. Tapi kita yang melihat macam, wow, orang Jepun. Kita tak sebut nama Tanaka. Kita tak sebut nama Yuki. Kita tak sebut nama Hitomi. Kita sebut orang Jepun. Sama lah juga macam Cikgu Khairul. Cikgu Khairul ataupun Hanisang ke apa. Contoh kita dalam satu sekolah ataupun dalam satu mata guruan ataupun universiti. Kan? Contoh kat belakang kita tulis universiti apa sekian-sekian. Kita makan dekat KFC, kita makan kat McDonald's. Lepas dah habis makan tu, kita bersihkan semua meja makan tu, kita kemaskan bagi cantik untuk memudahkan orang lain makan. Jadi orang-orang keliling akan nampak, dia nampak baju kita kan universiti mana? Wow, budak-budak universiti ni baguslah. Ataupun, wow, budak sekolah ni bagus. Dia tak sebut nama kita. Dia sebut, maknanya kita ni bertindak menjadi duta kecil. That's why kalau kita kecilkan skop, kita buat sesuatu kat luar ke apa, dia akan bawa nama keluarga kita. Anak si siapa ni baguslah gini. Dia tak sebut nama. Maknanya semangat tu, semangat kekitaan, cintakan negara, semangat menjadi duta kecil tu perlu. Dia membawa nama negara dan sebagainya lah. Okey, kalau tengok kat bawah tu ya, mereka sapu sampah. Hampir sekolah di Jepun ya, tak banyak ya, tak ramai cleaner. Sapu cleanernya pelajar dan cikgu. Cleaner ada tapi tak ramai. Dan satu lagi, budaya menjaga kebersihan, menyapu sampah dan sebagainya, mereka tak tunggu hari khas ya. Hari khas tu maksudnya tunggu contoh ya, kita kadang-kadang okey ya, hari Khamis nanti semua pakai baju t-shirt lah, kita nak buat gotong royong. Kenapa hari ni tak boleh? Hari ni sebab pakai baju formal lah. Tak, di Jepun tak formal ke apa ke? Kebersihan setiap hari kena buat. Tengok, walaupun bertali leher, walaupun pakai jukut. Saya kan Minasang, mula-mula pergi Jepun yang Minasang. Mula-mula sampai kat Jepun, naik bus, for the first time sampai kat Jepun, teruja sangat-sangat Hanisang. Macam mana Hanisang rasa, saya pun rasa. Masa naik bus tu Hanisang ya, senior, super senior kat depan, kat bahasa terangkan lah, Tokyo macam ni, macam Jepun macam ni. Kami tak mendengar pun. Kami buat apa? Kami pandang tingkah. Kami pandang teruja-teruja. Sebab selama ni kita tengok cerita Doraemon, saya pun tepuk pipi ya, macam tak percaya boleh sampai ke negara Jepun. Sebab saya pun tak terfikir akan belajar kat overseas kan. Sebab tu kita hanya mampu usaha. Semua Tuhan yang tentukan. Jadi masa saya tengok kat tingkap tu, benda pertama yang buat saya macam nak kata kelakar tak kelakar, pelik tapi macam teruja ialah orang Jepun ni dia pakai baju kot smart kan, lelaki tak ada leher kacak handsome, yang perempuan pun jelita cantik pakai, tapi naik basikal. Naik basikal, ramai saya tengok naik basikal kat Tokyo. Lepas tu Tokyo bukan bandar biasa ya, metropolis, saya rasa tak lebih pada metropolis yang sangat canggih maju, tapi ramai naik basikal, jitensha, cari naik basikal ya. Pakai sepas-sepas. Lepas tu, yang kedua saya terkejut, masa mereka nak melintas dekat traffic light tu beratur panjang, ramai. Jadi itu yang membuatkan saya macam teruja. Sangat teruja. Sampaikan senior cakap apa dalam bas pun tak berapa nak dengar. Okey, cuma bila kami sampai dekat kedutaan Malaysia, kedutaan besar Malaysia dekat Tokyo, kami dipahamkan, seronok-seronok juga ke Jepun, kamu semua akan tinggal 5 tahun sampai habis ijazah, insyaAllah. Jepun walaupun negara cantik, negara yang bagus macam ni, tapi dia masih ada bencana alam yang kadang-kadang datang berlaku, antaranya ialah jishin. Alamak. Bila sebut jishin tu macam dah rasa debar-debar juga. Apa tu jishin? Jishin lah gempa bumi. Ya, gempa bumi. Saya sepanjang berada 5 tahun kat Jepun, rasanya hampir 20 kali saya pernah rasa gempa bumi. Yang saya pernah lari masa tu, saya rasa 2 kali. Memang sangat goyangan yang kuat, skala Richter dia dekat 6 ke 7. Dua kali lah saya pernah lari, satu kali dekat Tokyo, sekali lagi dekat Saitama.
Datang dia tak tentu waktu bila ya, tapi bergegar ya, kita rasa macam ada dekat atas sampan bergoyang. Tapi negara selamat, yakin sebab apa? Bangunan-bangunan di Jepun kebanyakannya dicipta, dibina dengan dia punya konkrit dia, dia mengambil kira faktor jishin tu. Sebab bangunan yang saya tinggal dekat Tokyo tu, kat asrama tu, tak silap saya usia dia 20 ke 30 tahun. Bayangkan kalau every year goncangan berapa kali, sampai sekarang masih utuh, betapa kuat dia. Dan kalau Minasan pergi ke Kobe, Kobe berhampiran, Kobe tu lalu nak pergi ke Hiroshima dekat kawasan Osaka, tak jauh pada tu. Ada satu museum ya, kalau tak silap saya, museum ada teranggalah pasal gempa bumi. Sebab Kobe pernah ada gempa bumi paling besar ya kat Jepun, tak silap saya tahun 1965, baca sejarah. Jadi siap ada museum ya, dia tunjukkan, dan dia tunjukkan binaan apa tu, bangunan-bangunan rumah kat Jepun, macam mana dia punya bawah konkrit paling dia. Cuba tengok dekat YouTube. Ya. Okey, berbalik pada cerita kebersihan tu, tengok lori tu. Lori pun bersih. Di Jepun ya, nak buang sampah pun kena ikut undang-undang. Sampah, dia ada sampah moeru gomi, moenai gomi. Maksudnya sampah sisa makanan, sampah yang tak boleh di recycle dan sebagainya lah. Kalau yang moeru gomi tu, sisa makanan dan sebagainya tu, boleh dibuang seminggu dua kali. Dia ikut tempat. Dia ada kalender ya. Kalender dia bukan setakat apa, dia ada kalender setahun pembuangan sampah ya. Sebab pasal kalender ni, Sakura pun ada kalender dia. Apa, cuaca pun dia ada kalender dia. Memang Jepun ni dia sangat bangsa yang detail ya. Sangat-sangat dia mengambil kira semua aspek. Okay, yang tadi kebersihan tadi, bila kita tak separatkan sampah dengan betul, tak buang dengan betul, nak buang pakaian pun kena lipat, kena basuh lipat, dengan cermat buang, tin macam mana, kemekan macam mana, plastik apa ya, kena nampak ya, kena apa. Kalau kita buang tak betul, sampah tu nanti silap dia boleh patah balik ke rumah kita. Saya pernah ada pengalaman masa kat Tokyo, belum mahir sangat bab-bab apa jadual buang sampah. Saya pun buang sampah macam biasa, yakin dah okey. Besok paginya sampah tu patah balik ke depan rumah saya dengan nota tulis Jepun lah, sila ikut peraturan Jepun. Sampai sekarang saya tak terfikir macam mana mereka boleh tahu kan. Pelik juga kan, mungkin mereka agak foreigner yang terbaru, latest saya lah kot kat situ. Yang kedua, mungkin ada CCTV, wallahualam. Pernah juga ya, saya nak buang sampah, saya pindah rumah sewa. Rumah sewa ni sampahnya setiap hari Selasa, mungkin dengan hari Khamis. Tapi dah terlepas buang sampah. Yang sini pula, tempat yang saya pindah ni pula, masa dia lama lagi. Saya terpaksa kayuh basikal sejauh 3 km semata-mata nak buang sampah sepatutnya kat situ. Jadi kita kena ikut undang-undang negara tu. Memang sampah ni kalau kita tak sabar boleh stres kat Jepun. Satu lagi kat stesen ya, kadang-kadang susah nak cari tong sampah. Dan tong sampah dia orang bersih ya. Kadang-kadang untuk surat khabar, buang sampah surat khabar, kadang-kadang dia boleh ambil balik surat khabar tu untuk baca. Betapa kata ni, dan pendidikan ni saya pernah nampak. Dulu saya pernah ada peluang mengajar pasal Malaysia di sekolah rendah Jepun. Jepun ni dia ada budaya makan ya, dengan cikgu dalam kelas. Makan dalam kelas dengan cikgu. Lepas makan tu cikgu ajar ya, cara nak recycle kotak, buka macam mana dan sebagainya. Maknanya baguslah pendidikan mereka ni lebih kepada dua toko ya, pembinaan akhlak, moral. Nampak ya? Okey. Ada soalan pasal budaya Jepun, kebersihan? Anisang ada pernah nampak tong sampah Jepun? 5 hari itu. Ada satu yeah? hari saya berjalan, saya tak jumpa satu tong sampah pun. Yeah. Sampah makanan botol saya bawa balik ke hotel. Buang kan? Jepun dia sampah letak kat mana? Kat poket. Dia letak kat poket. Kan? Jarang. Saya pernah ya Anisang masa belajar dulu, kawan saya ikut balik rumah. Di rumah saya nak masakkan kari Malaysia lah. Kat dapur dia tengok saya masak. Lepas tu dia tanya saya, Sarai kenapa tak terus separatekan sampah ni? Saya kata nanti saya buat, jangan terus buat. Dia tegur saya. Budaya Jepun dia terus separatekan. Sisa makanan, plastik apa semua. Dia agak cerewet lah buat sampah ni ya. Kita kadang-kadang, tak tahulah, kita pun ada juga kat Malaysia recycle kan. Hampir berjaya juga. Tapi itulah, kita harian punya sampah kita campur semua kan. Itulah pampers, itulah buang. Termasuklah saya juga sini kan. Jadi kita cubalah ya. Sebab orang yang kerja bawa lori sampah apa semua ni kategori 3D ya, difficult, danger dengan satu lagi apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, difficult, danger dengan dirty. Ini kerja-kerja yang gaji dia tinggi besar ya, dan diorang pakai smart uniform ya. Kalau sampah tak dibuang dengan betul, tak jadi apa, dia tak mengutip. Nanti kita boleh kena tindakan undang-undang lah kot. Lepas tu ada juga saya tengok ya, orang Jepun ni dia ajar anak-anak dia berdiri kat tepi rumah bila datang orang yang bawa lori tu ya, pakcik sampah, dia ajar tunduk, ucap terima kasih, budaya. Sebab
kita hidup ni ya, ada rantaian. Dia tak semestinya kita kena berjaya. Berjaya tu benda yang subjektif. Kan? Kalau semua orang berjaya macam ni, siapa yang buat nak kerja ni? Jadi kita kena harga menghargai antara satu sama lain. Contoh kita cikgu, kita peguam, kita pensyarah. Kita jangan nafikan orang-orang yang bekerja bawahan seperti tukang kutip sampah, pencuci longkang. Kita raikan, kita hormat, kita ajar anak kita. Bukannya kita cakap, ah, belajar pandai-pandai. Tak pandai nanti jadi macam pakcik tu. Ah, nanti jual selemak macam tu. Jangan, jangan. Jangan kita pandang macam tu. Sebab hidup ni kita tak tahu macam mana kan rezeki masing-masing. Dan Allah ciptakan tu semua ada kaitan antara satu sama lain. Budaya respect. Kita ikut cara Jepun ni. Respect each other. Tapi kalau kat Jepun, kerja-kerja macam ni yang 3D ni, memang gaji dia tinggi. Gaji dia besar ya. Even kalau kerja menguruskan mayat pun, okuribito pun mahal. Kan? Dalam budaya Jepun. Okay, teruskan. Okay, ada soalan pasal ni sebelum saya masuk grammar? Ada? Rosang, Rosang senyap hari ni? Aimi Sang, ada soalan? Senyap semua? Tiada masalah. Oh, tiada masalah. Okay, kita teruskan ya. Sekejap. Okay, kita teruskan. Okay, untuk sesi yang pertama kelas, saya ada terangkan berkenaan dengan huruf vokal kan? A, I, U, E, O. Okay, yang ini saya nak terangkan bunyi ya. Saya bukan kena huruf. Saya tak mengajar huruf. Saya terangkan bunyi konsonan. Huruf konsonan Jepun. Okay, dengar ya. Dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kita ada huruf konsonan boleh berdiri sendiri. Contoh B, C. Kita sebut, tengok mulut saya. B, C, D, F, G. Jepun tak boleh. Dalam bahasa Jepun, dia tak ada huruf konsonan macam tu. Dia tak ada huruf yang boleh berdiri sendiri. Sebut G, K. Tak ada. Setiap huruf konsonan akan dikawinkan. Akan dikawinkan dengan huruf vokal. Kecuali bawah sekali. Cuba tengok. Mm. Sebut semua. Mm. 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 So, eng tak payah kawin. Eng tak payah kawin. Eng tu tak payah kawin. Tapi kalau ada huruf N, atau eng lah, kalau ada eng dalam bunyi Jepun, biasanya dia akan ada bunyi G sikit. Macam orang Terengganu ya. Dialek Terengganu, lorat Terengganu. Makan ikan, makan ikang. Ya, Rosang? Ya, Rosang? Ikan, orang Terengganu kata tu. Macam bukan bahasa Terengganu. Apa orang kata lorat Terengganu? Dia tak ada bahasa ni, bahasa Melayu. Okay, tengok. Saya nak ajar Minasang satu tips. Tengok sebelah kiri sekali tu, A, K, S, T. Okay, ingat saya? Ikut saya? Luangkan jari. Angkasa. Angkasa. Ingat angkasa di atas ya? Angkasa. Angkasa. Tanah. Ingat tanah. 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 Dekat tanah ada hama. Tahu hama? Hama. 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 Lepas tu ingat wa'm. Wa'm. Tu tips dia. Ingat angkasa. Tanah, hama, wa'ng. Apa kaitan dengan Jepun? Okey. Angkasa, akasa. Ikut. Akasa. Akasa. So, 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 so. Okey. Tanah, tanah. 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 Lepas tu ada hama kan? Hama. Hama. Yara. 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 Wa'ng. Wa'ng. Ada 11. Ingat ya? Tengok saya tunjuk jari saya. Tengok jari saya. Akasa tanah hama yara wa'm. Ikut semua? Akasa tanah hama yara wa'm. Sebab tu saya suruh ingat tadi. Angkasa. Akasa tanah. Tanah hama. Hama yara. Yara wa'm. Akasa tanah hama yara wa'm. Ikut semua? Akasa tanah hama yara wa'en. Mm, mm. Dia bukan en. Mm, mm. Mm. Mm, mm. Okay. Maksudnya, contoh A. Kalau sebut A, angkasa kan? Akasa, A. A, A, I, U, E, O. Ka, ka, ki, ku, ke, ko. Dia setiap huruf vokal 5 tu ada bunyi. Kalau sa, tengok yang saya warnakan kuning tu, dia bunyi special. Contoh sa si kan, dia tak ada si, dia ada she. Sa si su se so. Ta ta, dia tak ada ti. Ta chi su te to. T s u su, tsunami, tsunami. Dia tak ada tu eh. Tupai, dia tak boleh sebut tupai. Tupai, supai, supai. Tupai eh. Okay, kemudian kalau na nani no neno, ha ha hifu. Dia tak ada hu eh.
dia jadi fu. Sebab tu siapa nama Husna, dia jadi Fusna. Dia jadi Fusna. Tapi saya nak juga bunyi Husna, saya letak huruf ha, saya jadikan huruf u kecil. Jadi Husna, Husna, ya. Eh? Mami mu memo ya yu yo, dia tak ada yi, dia tak ada ye. Wa pun dia tak ada wi wu we, tak ada. Jadi cuma ada wawo, wawo. Tak, dia tak boleh kahwin dengan huruf vokal. Berdiri dengan sendiri ya. Boleh ya? Ni tak payah belajar apa lah, saya nak kenalkan bunyi saja dengan Minas. Okey, next. Jadi saya tunjuk next ya, kejap. Ah, yang ini. Ah, lepas tu dia ada huruf tambahan. Ah, ni Minas untuk tahu je lah. Ni kalau belajar tulisan baru nampak. Tak belajar tulisan tak nampak lah. Ka jadi ga, ga gigu gego. Sa jadi za, za jizu zezo. Dia tak ada z ya, ji. Ta da. Jadi da zizu dedo. Haba babi bu bebo. Hapa papi bu pepo. Yang ni Minas tak payah pening kepala. Ni saya nak kenalkan bunyi je. Yang kuning ni dia jarang kita gunakan ya. Nanti kalau belajar tulisan baru nampak. Kalau tak belajar tulisan tak nampak punya ni. Sekejap ya, next. Ini. Aisatsu. Okey, aisatsu. Ucapan-ucapan harian. Okey, hari ini kita belajar tambahan pada sesi pertama kita belajar. Yang pertama, itadakimasu. Ikut. Itadakimasu. Itadakimasu. Biasanya orang Jepun sebelum makan, dia akan macam ni. Ya? Bila makanan sampai, semua dah ready, dia akan tepuk macam ni. Ya? Itadakimasu. Maksudnya, itu adalah ucapan nak mulakan makan. Dia tak ada maksud khusus. Lebih kurang terima kasih, syukur atas makanan ni, berterima kasih macam itulah. Ya, okay. Kemudian dah lepas makan, dia akan sebut gochiso sama deshita. Ikut. Gochiso sama deshita. So tu panjang. Gochiso sama deshita. Gochiso. Gochiso sama deshita. Deshita tu kalau satu-satu deshita, kalau bunyi laju sikit deshita. Sebut deshita. Deshita. Gochiso sama deshita. Gochiso sama deshita. So. Okey, kemudian oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Maksudnya selamat malam. Kemudian sayonara. Sayonara. Okay. Selamat tinggal. Tapi selamat tinggal ni untuk yang berjumpa lama sikit lah. Kalau setakat besok jumpa balik tak guna sayonara, dia guna mata ni. Jumpa lagi ya. Sayonara ni biasanya perpisahan yang lama sikit lah. Mungkin seminggu, dua minggu mungkin lama sikit. Tapi tak salah nak guna sayonara kalau besok jumpa balik. Kan? Sayonara. Sayonara. Yang tadi oyasumi nasai tu ucapan untuk rehat ni untuk tidur. Contohlah sema-sema dengan sensei kat grup dah pukul 10 malam nak tidur. Sensei, oh ya seminasai. Sensei selamat berehat. Konbanwa lain eh. Konbanwa ucapkan selamat malam. Oh ya seminasai ni lebih kepada nak tidur. Tapi kalau plain, apa? Yang tadi polite. Kalau jadi kalau yang plain punya, dia akan jadi oyasumi je. Oyasumi, oyasumi. Tapi kalau cakap dengan sensei ataupun cakap dengan orang yang kita baru kenal, guna yang polite, oyasumi nasai, tambahkan oyasumi nasai. Sayonara. Okay, next, ikut. Itekimasu ni dengan ite irashai, dia adalah berkaitan. Itekimasu ni, contoh ya. Contoh, sensei semua dalam kelas dengan Minasan kat kelas. Sensei nak pergi dulu. Sensei kata, itekimasu. Contoh kat rumah, ayah nak pergi kerja kan? Ayah keluar dulu. Ada yang cakap, itekimasu, saya pergi dulu. Ayah kat rumah tu jawab, ite irashai. Selamat kembali, hati-hati ya. Ite kimas, ite irashai. Ikut, ite irashai. Ite irashai. Ite irashai. Okey, saya sebut kamu jawab ya. Okey, saya nak keluar. Ite kimas. Ite irashai. So. Ya. Okey, dia tak ada jawab, dia tak ada cakap ite irashai tu balik ite kimas. Dia masih ite kimas dulu. Ya. Okey, lepas tu moshi-moshi. Tadi, semoga saya tanya ya. Apa maksud moshi-moshi? Moshi-moshi ni maksudnya kalau kita macam ni lah, tengok sensei ya. Angkat telefon. Moshi, nampak tak? Nampak tak saya pegang telefon? Moshi-moshi. Kadang-kadang dia jadi mosh-mosh. Mosh-mosh. Ikut semua? Mosh-mosh. Mosh-mosh. Okay. Okay. Ni tadi. Ni kawan sensei. Sensei dah minta izin kat mereka nak ambil gambar untuk belajar. Mereka izinkan hari tu. Ni kat Paulison. Ni kawan Jepun ya. Yang atas tu namanya Kenya, Kenya-san. Yang bawah tu namanya
Hanasang. Dua-dua adalah pelajar universiti ya. Mereka tengah menjalani program Nihongo Partners dekat Malaysia selama 6 bulan lah. Okay, yang atas tu ialah ucapan sebelum mula ke makan. Tengok makanan ni masih banyak kan kat pinggan kan? Itadakimasu. Okay, yang sebelah bawah tu dia dah habis makan. Gochiso sama deshita. Macam tu lah. Jadi kita ni yang orang Muslim ni tak payah ikut macam tu pun tak apa. Kita duduk diam je. Kita mulakan dengan dimulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulakan bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut itadakimasu tak ada masalah. Itu ucapan macam berterima kasih. Itadakimasu kadang-kadang kalau kita dapat hadiah pun kita boleh jawab itadakimasu, saya terima bersyukur atas hadiah ni kan. Ya, boleh ya. Okey, kemudian ni. Ini kalau telefon, maksudnya pegang telefon, dia telefon. Moshi moshi, Hana desu. Maksudnya, hello, saya Hana. Hana-san, ohayou gozaimasu. Hana-san, selamat pagi. Dia tanya bawah ya. Sumimasen, onamae wa watashi wa Kenya desu. Saya Kenya. Boleh ya? Nampak ya? Okay, cuba. Hani-san ya. Moshi moshi. Hani-san. Moshi moshi, sare desu. Kejap. Ikut pattern dialog tu. Moshi moshi, sare desu. Sare-san, ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Sumimasen, onamae wa? Watashi wa Hani desu. Dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku. Okay, Ani Safiya-san boleh? Ani Safiya-san, boleh? Boleh. Moshi moshi, sare desu. Hana-san, ikut pattern tu. Saya tengah telefon Anis ni. Moshi moshi, sare sensei desu. Sare-san. Sare-san. Sare-san, ohayou gozaimasu. Kalau tahu sare sensei yang telefon, sebutlah sare sensei, ohayou gozaimasu. Okey. Sekali lagi ya. Moshi moshi, sare sensei desu. Sare-san, ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Sumimasen, onamae wa? Watashi wa Anis desu. Dozo yoroshiku. Okay, Umi Najia-san, boleh ke? Hai. Moshi moshi, sare sensei desu. Sare-san, ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Sumimasen, onamae wa? Watashi wa Najiha desu. Dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku. Alhamdulillah pandai semua dah. Okey, boleh ya? Okey, untuk pattern hari ini, siri kedua ni, saya nak ajar tajuk pattern buat ayat nani nani wa nani nani des. Maksudnya apa-apa wa apa-apa des. Apa-apa wa yang pertama tu adalah kata nama yang pertama, KN number 1, dan seterusnya nani nani des tu KN number 2. Ya? Maksudnya nani nani wa, apa tu wa yang kat depan tu menjadi subjek. Sebelum wa tu, semua benda yang sebelum wa tu menjadi subjek dalam perbualan. Yang kat belakang tu penerangan dia. Contoh ya. Boleh ya? Contoh watashi wa sare desu. Saya sare. So saya ialah subjek. Sekarang ni yang tengah berbual adalah saya. So watashi wa tu saya adalah subjek. Nak menerangkan yang nama dia ialah Saleh. So saya ialah Saleh. Saya sare. Watashi wa sare de wa arimasen. Saya bukan sare. Okey. Yang atas tu nani nani wa nani nani desu. Nani nani bawah nani nani wa nani de wa arimasen. Apa beza dia? Atas tu positif, bawah tu negatif, menafikan. Ya? Contoh. Watashi wa sare desu. Saya sare. Watashi wa sare de wa arimasen. Saya bukan Saleh. Atas bagi tahu. Watashi wa Husein desu. Saya Husein. Boleh? Okey, contoh saya tanya Umi-san. Boleh Umi-san? Hai. Anata, kamu ya? Anata wa Umi-san desu ka? Hai. Ana desu. Hai, so desu. Hai, so desu. Okey. Ro-san, ii desu ka Ro-san? Hai. Anata wa Umi-san desu ka? Watashi wa Lau desu. Macam tu, faham. Maknanya dia bagi tahu nama dia bukan dia adalah Lo. Okey, boleh? Okey, saya terangkan tu kedua. Sekejap. Contoh. Ini contoh ya. Kejap. Okey, ini contoh. Sumimasen,
お名前は、maaf, apa nama? Watashi wa Shami desu. Watashi wa Shami desu, saya Shami. Anata wa? Watashi wa Zana desu. Yang perempuan tu tanya lelaki tu. Sumimasen, maafkan saya. Onamae wa, apa nama kamu? Watashi wa Shami desu, saya Shami. Anata wa? Kamu pula? Watashi wa Zana desu, saya Zana. Sumimasen, dia tanya perempuan tanya. Contoh ayat lainnya. Sumimasen, anata wa Razak-san desu ka? Hai, so desu. Ya, betul. Watashi wa Razak desu, saya Razak. Kalau bukan, iye watashi wa Razak dewa arimasen. Watashi wa Shami desu. Kalau iye lagi, iye watashi wa Shami desu. Maksudnya dia terus bagi nama yang betul. Macam tadi Losang. Tadi saya tanya Losang, anata wa Umisang desu ka? Dia tulis, Losang jawab, watashi wa Ro desu. Maknanya dia terus jawab, saya lo. Dia tak nafikan dulu. Betul tak? Dia macam pattern lah. Okay. Yang bawah tu, so desu ka? Oh iya ke? Hai, so desu. Ya, betul. Boleh ya? Minasan faham ke? Faham, faham. Contoh, Akinasan, sumimasen, o namae wa? Hai, watashi wa Akina desu. Anata wa? Hai. Watashi wa Sare desu. Dozo yoroshiku. Hai, dozo yoroshiku. Boleh ya? Ini pattern ni senang. Okay, next. Hari ni kita belajar tajuk untuk keluarga. Okay. Kosa kata untuk 6 hari bulan 4 nanti. Maksudnya, kenalkan dulu sebelum masuk tajuk keluarga yang kita dah belajar. Ni sebab rakaman ulangan. Kita belajar baliklah. Untuk kiraan saya dah ajar kan? Sesi yang pertama. Kiraan nombor 1, 2, 3. Minasa masih ingat ke? Masih ingat? Okey, cuba kira nombor 1 sampai 10 sama-sama dalam bahasa Jepun boleh? Okey, seno, kira. Ichi, ni, san, yon, go, roku, ana, hachi. Ju. Okey. itu adalah kiraan biasa, kiraan biasa. Untuk penjodoh bilangan, dia ikut jenis penjodoh bilangan tu. Kalau untuk orang, semua kat belakang tambah nin. Sebut? Nin. Kecuali, look at me, Minasang. Look at me. Kecuali satu dan dua orang, satu dan dua orang special. Yang pertama, kalau satu orang hitori. Sebut? Hitori. So. Kalau dua orang, futari. Futari. Dia tak boleh jadi kalau satu orang tak boleh sebut ichinin, tak boleh. Kalau dua orang, ninin, tak boleh. Dia bukan tak boleh, tak kenalah dengan sebutan penjodoh bilangan. So satu orang hitori, futari. Ayat lain, ikut nombor. Kalau sang, sangnin, yonin. Tapi kalau empat, bukan yongnin ya. Siapa tadi cikgu apa tadi nama? Cikgu apa tadi yang sebut yong tadi? Bukan nama cikgu tu. Apa nama cikgu tu ya? Shamugan. Bukan Shamugan yang cikgu tengok buat tuition tadi tu. Khairul. Cikgu Khairul ada. Kalau untuk penjodoh bilangan nombor 4, dia bukan yong ya. Dia yo jadi yo, yo je. Yonin, sebut semua. Yonin. So. Untuk sebutan bilangan orang sahaja, untuk sebutan bilangan orang sahaja, kalau 4 dia yonin. Yonin. Sama datang Ustaz Hazwan ya. Sahabat saya ni sedang belajar sama buat PhD, tapi Ustaz Hazwan ni buat bidang agama, sensei buat bidang Jepun. Welcome. Ini adalah kelas ulangan ya, kelas rakaman ulangan untuk sesi kedua bagi mereka yang tak sempat hadir dan hari itu pun saya terlupa nak rakam. Welcome ya, mari kita belajar bahasa Jepun. Ustaz Hazwan ni pun pakar bahasa Arab ni. Okey, kita ulang balik tadi. Untuk nombor 4 saja ya, untuk penjodoh bilangan untuk orang dia tak bukan yong ya, dia jadi yonin, ingat ya. Tengok sensei. Hitori, futari, sanin, yonin, gonin, rokunin, nananin, hachinin, kyunin, junin. Boleh ya? Boleh. Okey, next ikut kazoku. Family kazoku. Okey. Kalau mak ayah ryoshin, sebut. Ryoshin. Ini saya tak tulis. Yang ni saya tak tulis dalam slide. Ini tambahan nak ryoshin. Mak ayah. Okey, kalau ayah saja,
Kalau ayah sahaja, ayah sahaja. Kalau ayah saya, Cici. Sebut. Cici. Mana Ustaz Azwan? Ustaz Azwan, buka mic. Cici. 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 Cici itu maksudnya ayah saya. Ayah saya, my father. Kalau bahasa Jepun, my father. My father. Inggeris Jepun, my father, my father. Kalau mak saya, my mother. Kalau McDonald, Maku Donardo. Maku Donarudo. Kalau whiteboard, whiteboardo. Whiteboardo. Sedap. Saya suka bahasa Inggeris Jepun. Kan? Ada je kan? Okay. Kemudian kalau mak saya, haha. Ibu saya, haha. Macam kata tahu, haha. Dia dua je ya. Haha. 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 Okey, kemudian abang saya Ani. Ani. Ani, senang kan Ani. Kakak saya Ane. 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 Adik lelaki saya Ototo. 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 Ya Ustaz Azwan, tok tu je bunyi panjang sikit. 1.5 harkat. Ada harkat lah eh. Ototo, ikut. Ototo. Bukan ototo dah macam bunyi lembu eh. Ototo. Ya ototo, ikut. Ototo. So 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 atiru. Okey, kalau adik perempuan saya Imoto. 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 Okey, ni saya betulkan sikit ni ada silap ni. Jaja, saya sentuh saja ya. Ya Imoto sang tu. Kejap. Kejap saya betulkan sikit ya, kejap. Yang ni adik perempuan. Sekejap ya. Ototo. Sekejap ya. Ustaz Azwan dari Melaka ya. Ustaz Azwan. Ya betul. Ustaz Azwan ni orang hebat ni. Sekejap ya. Okey. Ya, Imoto adik perempuan saya. Okey, yang sebelah kanan minasang yang sebelah kanan tu Kyodai. Ikut. Kyodai. Kyodai. O tu panjang ya, Kyodai. Sama kyo juga. Dai. Lebih kurang 1.5 harakat. Tak sampai 2 harakat ya. Dia bukan Kyodai ya. Kyodai. Kyou, dia macam Kyoudai. Kyodai. Ya, Kyodai. Huruf i kat ujung tu bunyi sikit je. Kyodai. Dia bukan Kyodai, bukan. Kyodai. 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 Eh? Okey. Minasang, yang tadi Cici tu ayah saya. Ayah saya. Tapi untuk panggilan ayah kita, contoh Minasang nak panggil ayah suruh turun makan buka puasa. Ayah. Macam tu. Otosang. Bukan Cici, bukan. Otosang. Sebut. Otosang. Otosang. Nak mention ayah otosang. Orang pun, nak mention ayah orang pun guna otosang. Jangan guna Cici. Cici tu untuk ayah kita. Kalau ibu, okasang. Okasan. So, onesan. Onesan. Ototo-san. Ototo-san. Imoto-san. Imoto-san. Kat situ. Sebutan Jepun ni dia kena berjaga-jaga sikit sebab dia ada bunyi. Dia sebutannya senang. Macam kalau kita tulis bahasa Melayu ya, Ohio, O-H-A-Y-O, you Ohio, senang. Dia tak ada macam bahasa Perancis kan, kita tulis B-O-N-J-O-U-R, bonjour, sebutannya bonjour kan. Dia totally different. Jepun ni mudah sikit, cuma hati-hati bahasa Jepun ni dia ada co-ong dengan tan-ong. Co-ong tu maksudnya bunyi panjang, tan-ong tu bunyi pendek. Co-ong tadi macam oji-sang atuk. Oji-sang atuk. Kalau pakcik, oji-sang. Oji-sang. Jangan panggil pula pakcik Oji Sang. Gatuk marah dia kan. Kat situ lah. Silap bunyi. Boleh ya? Boleh semua Minasang? Hai. Boleh. Okey boleh. Teruskan. Itu saja untuk belajar untuk sesi kedua. Okey ada soalan tak nak tanya saya? Ada soalan nak tanya saya? Budaya ke? Ada Minasang nak tanya soalan? Ayah silakan Aimi Sang. Hai Dozo. Okay, sensei. Yang musuko musume tu adik lelaki, adik perempuan juga ke? Musuko musume kejap ya.
musuko musu macam bahasa Kelate, macam dia Kelate lah. Musuko, kamu suka musuko. Betul tak? Ah, ingat musuko dia Kelate. Okey, musuko tu maksudnya anak lelaki. Musme maksudnya anak perempuan, ya. Musuko anak lelaki, musme anak perempuan. Macam sensei, sensei ada futari musuko. Sanin musme. Maksudnya? Aimisa maksudnya? Sensei ada berapa orang? Musko, anak lelaki. Dua anak lelaki. Aha, perempuan? Sanin musme. Tiga anak perempuan. So. Ya, cuma yang itu sensei tak ajar lagi. Sensei tak boleh ajar semua, nanti kamu akan keliru. Sensei ajar kat binasang sikit-sikit. Cuma kelas minggu depan yang Rabu ni, sensei akan masuk tajuk kata adjektif, ya. Cerita belajar panas, sejuk dengan pembinaan. Nanti adalah musko musme. Lama-lama nanti bahasa Jepun binasang berkembang. Alhamdulillah, sensei doakan kamu akan fasih. Lepas nanti barulah sensei kenalkan orang Jepun, akan cuba cari orang Jepun kat Facebook. Cakap Jepun, so no. Baru kamu ada keyakinan sikit sebab ada basic, kan? Sensei lebih suka minasang lagi mahir bercakap daripada minasang pandai menulis Jepun. Pandai menulis Jepun, dia macam skop dia tertutup. Betul tak, minasang? Dalam hidup kita ni, mana lebih penting? Menulis ke membaca, bercakap? Dua-dua penting. Ya, betul penting. Tapi dalam skop kita ni, saya rasa lebih penting daripada bercakap dulu. Yang tulisan kemudian. Kecuali betul minasang nak belajar, nak pergi Jepun, ada urusan ke apa, ada keperluan, bolehlah. Sebab tu sensei buat, saya buat Japanese for all ni, untuk satu Malaysia ni, santai-santai. Sebab sensei pun tak kenal semua orang. Sensei pun tak kenal Aimi sebelum ni, Norhani sebelum ni, kan. Kita kenal kat sini atas orang kata perkongsian ilmu. Sebab yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa Jepun menyatukan kita, budaya Jepun menyatukan kita. Mana yang baik, kita jadikan pengajaran. Okey, baiklah, saya buka soalan. Jika ada soalan, minasang. Ustaz Azhar dah terkeluar dah. Muka lain tak kuat kot. Kedengar perkataan Jepun terus terkejut. Okey, minasang ada soalan nak tanya? Ada? Rosa senyap hari. Satu lagi saya nak cerita pengalaman saya, ya. Minasang, kalau minasang nak dengar. Saya nak kata pandai Jepun, taklah pandai sangat. Boleh jugalah sikit-sikit. Saya lebih kepada mungkin communication lah. Conversation, kaiwa. Kadang-kadang kena jadi interpreter, kadang susah juga, kan. Interpreter ni payah sikit, kan. Sikit-sikit lah, sekarang pun dah banyak lupa. Okey, pengalaman saya kat Jepun, macam mana saya boleh cepat sikit mahir bercakap Jepun. Yang pertama, masa saya kat Tokyo yang baru sampai Jepun tu, saya suka tengok movie. Saya pergi kedai DVD, saya apa kata, sewa movie cerita apa-apa lah yang ada, apa, bila. Dan saya ada kamus kat Jepun, ada kamus digital, kan. Dia ada apa Genshi Jisho, dia ada apa kamus digital, ya. Bila saya dengar dia cakap apa aje, kita pause, cari maksud dia. Contoh dia cakap, wah, sugoi. Ada yang guna bahasa pasar, sugoi, dia kata sugoi. Iya, jadi kat situ ohayo, kita pun dengar. Tu yang kita faham bahasa pasar tu, sikit-sikit. Mana tak faham, saya akan tanya dengan kawan lah. Kat situ. Betul lah, kan, adik-adik kita kadang tengok movie, cerita English, kan, bahasa Inggeris apa semua, tengok dia mahir, kan. Macam minasang lah, tengok cerita Korea, faham, Anna Seong, kan. Dia pun belajar daripada filem. Okay. Yang kedua, yang saya betul-betul mungkin jadi berani sikit lah, maksudnya berhadapan untuk bercakap Jepun sikit, nak kata berani sangat, taklah juga, boleh lah. Sebab masa saya cakap awal tadi, saya bekerja part-time. Baito. Masa bila cakap universiti, ni ada mohon permit kerja, lulus, ketat juga nak kerja, ya. Okay, lepas tu nak masuk kerja kat Jepun ni ada interview, ya. Yang saya gagal interview postman. Masa postman tu, kan, bukan gagal apa, dia ada ujian masukkan postcard tu kena laju. Yang itu sebab ada baca alamat postcode tulisan, kan, jadi lambat sikit. Tu tak. Tapi interview untuk kerja dekat kedai macam 7-Eleven tu, Sankusu tu, kan, lulus. Saya kerja dekat Takada Nobaba di Tokyo. Takada Nobaba, ya. Dekat Tokyo. Okay, kemudian kerja dekat Itoyokado. Pasaraya Itoyokado dekat bahagian Seka, Buang Sayur. Itu lama sikit, 3 tahun. Sebab bercampur dengan makcik-makcik, pakcik-pakcik dekat belakang, potong sayur, bercakap bahasa pasar, campur hari-hari apa semua.
Jadi kita beranilah. So Minasang, kalau Minasang selalu bercakap Jepun dengan sensei, beranikan diri macam Losang, macam tadi siapa? Nurhanisang, Umi, Aimi-san semua bercakap. Lama-lama jangan jadi macam biasa-biasa. Dia jadi biasa. Kan? Jadi biasa. Kalau Minasang jarang buka mulut, jadi tak biasa. Jangan segan, biasalah. Jadi kena banyak bercakap. Saya banyak kat situ, saya belajar polite Jepun. Kadang-kadang kan macam kat tempat kerja sayur dengan buah tu kan. Tengah susun sayur, datang pelanggan. Irashai mase. Nanti kalau lagi pun jawab, irashai mase. Dozo gori okudasai mase. Kadang datang orang Jepun. Dia kata, saya nak beli terong. Is nasu. Nasu kat mana? Nasu desu ka oganai shimasu. Achira de gozaimasu. Kat situ saya terangkan. Kadang datang orang Jepun, saya nak masak sukiyaki. Apa sayur yang boleh dibeli untuk masak sukiyaki? Kadang-kadang kita pun tak ada ilmu. Kena juga belajar ilmu tu. Sebab kita nak terangkan kita punya sayur. Kita tak boleh cakap, saya tak pandai masak sukiyaki, minta maaf. Nanti kena marah dengan bos. Kita kena study jugalah macam mana. Sukiyaki, sukuritan desu ka? Susumeshimasu, koredes, negi desu. Kita terangkanlah ini. Lepas tu kalau kita nak bawa apa, dia nak beli tamanegi, bawang contoh, bawang dah habis. Kadang kita pun cakap direct kan, bawang dah habis, maaf. Jepun tak boleh macam tu. Sumimasen, dengan muka minta maaf kan. Atau kita tunjuk dulu, aku cirat de gozaimasu, tunjukkan dia, aramah. Sumimasen, mohon aku narimashita. Minta maaf, dah habis. Lepas tu kita bagi harapan, besok je lagi. Demo, ashita mada, ibarimasu no de, mata gosh. Okashiku dasai masen, datang lagi. Nanti orang pun jadi besar, tak apa, saya datang besok. Mata arkimasu kata macam tu. Jadi kat situ diajar budaya, tunjukkan tangan macam mana, seronok. Nisan saya bekerja dengan Jepun tu 3 tahun. Dalam masa study kat sana memang seronok sangat. Sampaikan saya masa tahun akhir nak balik Malaysia tu, ada bos tu pujuk untuk saya kekal kerja dengan Jepun. Dia tanya saya, Saresan nanti balik jadi cikgu Jepun gaji berapa? Cakaplah sekian-sekian, dia gelak. Sekarang gaji awak part time berapa? Sama dengan gaji kat sini. Dia kata, tapi sana cost of living agak tinggi lah kan. Hujan emas di negeri orang. Sambung? Hujan batu di negeri sendiri. Sebab sensei saya dengan kawan-kawan terikat dengan kontrak perjanjian kerajaan, kami kena berkhidmat dengan rakyat Malaysia, berkhidmat dengan kerajaan atas apa orang kata beasiswa yang diberikan, kena bekerja di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Itulah maksudnya sebarkan ilmu yang baik pasal Jepun. Jadi sekarang ni sebab itulah saya tak cas, tak kena kayuran ni, percuma Japanese for all. Ilmu ni semua sebab kerajaan Malaysia ya, saya belajar daripada first degree, daripada diploma lagi. Diploma saya belajar lepas PM, ditaja KPM. Lepas tu sambung ijazah kat Jepun, JPA. Sebelum tu kat UiTM pun JPA. Lepas tu saya punya master pun ditaja penuh oleh KPM. Jadi orang kata kerajaan Nabi, saya buat kiraan lebih kurang dekat 700,000 untuk saya seorang. Jadi itulah saya berterima kasih dengan kerajaan Malaysia, dengan rakyat Malaysia ya, atas sokongan, bayar cukai semua. Itulah saya buat pelbagaikan program macam ni sepertinya lah. Jadi boleh beri manfaat. Sebenarnya kalau kita renung-renung balik, bukan setakat bahasa ya, yang penting nilai budaya tu. Nilai budaya, tengok orang Jepun cakap lembut. Lepas tu dari segi mereka cakna dengan sampah dan sebagainya. Mana yang baik tu sebenarnya datangnya daripada agama kita sendiri. Cuma benda tu dah lama-lama kita mungkin kurang bagi tumpuan. Jadi kita ambil balik rumah yang hilang tu, insyaAllah. Ya, boleh Minasa ada soalan? Ada soalan? Okay. Kalau tak ada, kita jumpa lagi nanti hari Rabu ya Minasang, boleh? Okey, selamat pelan-pelan untuk ke bazar, selamat berbuka puasa. Pagi tadi saya mengecat ya, benar. Daripada malam tadi mengecat, stop, pagi tadi sambung sampai pukul 12. Ada mengecat kat dapur sikit. Jadi insyaAllah Minasang, kita jumpa lagi minggu depan. Minasang bolehlah pergi bazar. Saya pun nak pergi bazar kot. Ni pun hujan. Sana hujan tak? Kat rumah hujan tak? Kat sini tengah hujan. Hujan tak? Iya. Yeah. Amin. Amega furimas. Amega furimas. Maksudnya hujan turun. InsyaAllah nanti sensei akan upload rakaman ni dekat YouTube. Rakaman tadi kelas pertama kedua, so Minasang boleh tengok. Boleh ya? Okay, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada sensei sendiri. Saya minta maaf ya kalau tersalah cakap apa. Kita doa sama-sama semoga kita mendapat keberkatan dan moga bermanfaat ilmu perkongsian bahasa dan budaya Jepun. Jumpa lagi. Mata Raisya. Mata Raisya. Mata Raisya. Arigato sensei. Minasang. Arigato gozaimasu.